الحمد لله الحمد لله المعزي عزيزا وكل عزيز يعتزون يا عزيز فمن اعتز بعزته فهو دليل على ان الله قوي عزيز والصلاه والسلام على سيدنا محمد العزه وعلى آله وأصحابه الذي نعتز بعزة الله أما بعد Allahumma la sahla illa ma ja'al tau sahla Wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak Wa hubba amalin qaribunna ila hubbik Birahmatika ya rahman rahimin Amin, amin, rabbal alamin Alhamdulillah, rabbal alamin Mudah-mudahan majelis kita pada hari ini selalu disertai dan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sehat semuanya? Alhamdulillah, masyaallah. Nah, teman-teman yang rahmati Allah, momentum yang namanya bulan Muharram ini sekarang. Ini kan baru saja kita masuk kepada tahun baru Islam, begitu ya. Masuk pada tahun baru Islam. Maka sudah sepantasnya dan seyogianya kita bermuhasabah antara satu dengan yang lain. Kira-kira kita yang hadir pada saat ini kalau kita lihat satu tahun ke belakang apa saja yang sudah kita lakukan di dalam hidup kita? Apa saja yang kemudian sudah kita laksanakan dan kita lakukan yang mana hal ini banyak manfaatnya bagi orang lain atau hanya bermanfaat bagi kita sendiri? Ini perlu sama-sama kita pikirkan. Jangan-jangan selama ini dalam satu tahun ke belakang ternyata kita hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, hanya bagi keluarga kita saja. Sementara di lingkungan kita, masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Masih banyak orang-orang yang kemudian memerlukan uluran tangan kita. Namun, karena keadaan dunia yang hiruk-pikuk seperti ini, akhirnya orang-orang lalai-lalai dari memikirkan kebutuhan orang lain. Dia hanya sibuk memikirkan dirinya, dirinya, dirinya. Ada satu peristiwa pada saat kami naik haji kemarin. Pada saat wukuf di Arafah, Masya Allah, itu wukuf jadi wukuf yang terpanjang kayaknya. Wukuf yang paling panjang terjadi di tahun ini di Arafah itu. Karena maghribnya itu sampai jam hampir jam 8 malam. Hampir jam 8. Dan makin sore, kalau di Jakarta ini makin sore makin adem. Kalau di sana makin sore, itu kayaknya makin kering keadaannya, udaranya juga makin luar biasa, dan banyak sekali kejadian-kejadian di tahun ini yang luar biasa. Begitu banyaknya orang yang masuk ke Mekah saat itu untuk memenuhi undangan Allah Azza wa Jalla, untuk kemudian menyambut panggilan itu agar apa, agar kemudian mendekat kepada Allah, walaupun terseok-seok dari ujung mana dunia pun mereka datang hadir untuk apa untuk kemudian mengakui kesalahan-kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah ya karim. Dan kami pun dengan banyak versi datang ke sana itu. Dengan banyak suka dan dukanya. Dan saya lihat ini ada beberapa teman-teman haji juga yang kemarin Masya Allah yang menjadi saksi hidup bagaimana kita berjuang di sana, bagaimana kemudian Allah ya karim luar biasa. Dan satu hal yang saya ingin ceritakan bagi kepada teman-teman semua yaitu pada saat wukuf di Arafah kita pun berdoa kepada Allah Ya Allah ampuni hamba kekhilafan hamba kesalahan hamba semua hamba 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 dan saat itu pun saya pribadi mengucapkan janji kepada Allah Ya Allah hamba berjanji untuk akan semakin taat semakin bertakwa hamba berjanji meningkatkan ibadah hamba hamba berjanji untuk ini itu ini itu tetapi hanya untuk diri sendiri di tengah-tengah doa tiba-tiba saya tersadar Astagfirullah Kok yang saya ungkapkan Itu hanya untuk diri sendiri, diri sendiri, diri sendiri Coba kita bayangkan nuansanya Saat kita mengatakan Ya Allah Hamba janji sholat akan tepat waktu ya Allah Allah jawab misalnya Tepat waktu sholat untuk siapa? Untuk saya, untuk kamu kata Allah Eh iya untuk saya ya Ya Allah hamba janji akan puasa ya Allah puasa sunnah, puasa yang lain-lain. Lagi-lagi Allah katakan, puasa buat saya, buat kamu. Oh iya, buat saya juga keuntungannya ya. Kan pahalanya buat kita. Ya, ya Allah, hamba janji untuk ini, untuk itu. Lah itu semua untuk siapa? Untuk kamu, untuk apa? Untuk Allah. Untuk kita, untuk diri kita. Saya tersadar seperti digampar. Bahwa apa? Oh iya ya. Kok saya wukuf di Arafah hanya berjanji untuk kepentingan diri sendiri diri sendiri diri sendiri padahal lihat suatu hal yang bisa membuat Allah tersenyum adalah apa pada saat kita melewati umur dan hari-hari kita untuk banyak bermanfaat bagi orang lain khairun nas anfahum linnas sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain bukan bagi dirinya sendiri bukan hanya bagi keluarganya tapi bagi masyarakat sekitar apa yang sudah kita lakukan Allahu akbar terkadang kita takjub dengan urusan-urusan besar yang kita lakukan padahal yang kita lakukan hanya untuk menerima pujian saja nah oleh karena itu Momentum ini kita jadikan untuk apa? Untuk coba memperbaiki diri kita menjadi versi terbaik sebagaimana yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Ini yang perlu kita telah. Ayahanda bunda ikhwah yang dimuliakan Allah. Kalau kita melihat bahwa yang namanya hidup itu ya hanya ada dua. Satu apakah Allah berikan kenikmatan ataukah Allah berikan ujian. Maka Orang yang akan menempati surga adalah orang yang pandai bersyukur dan orang yang sabar. Antara itu kan? Yang masuk ke dalam surga adalah orang yang syukur dan orang yang sabar. Bahkan di era tabi'in ada seorang tabi'in yang beliau ini mempunyai istri yang cantik luar biasa. Padahal wajahnya biasa aja. Wajahnya standar lah kira-kira begitu ya. Tapi istrinya cantik luar biasa. Saat itu, saat istrinya sedang menyisir, tapi ini, ini melihat istrinya dengan senyum sambil memuji Allah. Masya Allah, Masya Allah. Istrinya mendengar suaminya mengucapkan Masya Allah, Masya Allah. Akhirnya istrinya nengok. Apa sih mas? Kira-kira begitu ya. Apa sih? Kok kamu Masya Allah, Masya Allah aja? Iya, Aku bersyukur mempunyai istri yang cantik seperti dirimu, padahal aku biasa aja. Apa kata istrinya, Alhamdulillah. Insya Allah tempatku dan tempatmu di surga. Loh, kok kenapa? Kamu yakin sekali? Iya, bukankah tempat orang di surga itu adalah orang yang bersyukur dan bersabar? Engkau bersyukur punya su istri seperti aku yang cantik, dan aku pun sabar punya suami model seperti engkau syukur dan sabar ini dia. Nah, coba saya tanyakan, kira-kira kita lebih memilih untuk bersyukur atau bersabar? Iya, lagi-lagi. Kita lebih memilih untuk bersyukur atau bersabar? Bersyukur. Ulama terpecah kayaknya di ruangan ini. Bersyukur atau bersabar? Bersyukur. Betul, ada yang bilang bersabar. Wah, hebat. Udah siap menghadapi ujian-ujian berarti. Ya Allah, hujilah hamba. Masya Allah. Bersyukur. Paling enak itu jadi orang yang bersyukur. Asyukru as kuyudun ni'mah. As syukru suyudun ni'mah. Yang namanya rasa syukur itu, itu akan mengikat nikmat yang sudah ada. Sehingga nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita ini gak akan lari. Dan syukur itu akan memancing nikmat-nikmat lain yang mana nikmat ini belum hadir kepada diri kita. Ini kuncinya: bersyukur.